Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya lagi di Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas evolusi pesawat tempur buatan Sukhoi dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, Sukhoi Su-1. Sukhoi Su-1 atau I-330 adalah prototipe pesawat tempur Uni Soviet yang dibangun pada awal Perang Dunia Kedua. Versi perbaikannya diberi nama Su-3 atau I-360. Yang kedua, ada Sukhoi Su-7 Fighter A. Sukhoi Su-7 adalah pesawat tempur supersonik yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada tahun 1955. Awalnya, ia dirancang sebagai pesawat taktis dogfighter tingkat rendah, tetapi tidak berhasil dalam peran ini. Pada pengembangannya pada tahun 1949, proyek pesawat ini sempat dibubarkan, tetapi dibentuk kembali pada tahun 1953 di bulan Mei. Untuk mengerjakan proyek pengembangan kedua pesawat tempur ini, proyek ini kemudian diberi nama S1 dan T3. Kedua pesawat tersebut didesain untuk menggunakan mesin turbojet Lyulka AL-7, tetapi dengan komonalitas desain yang terbatas. S1 disebut sebagai pesawat tempur frontal, sebuah pesawat tempur perang superioritas udara taktis yang ditunjukkan untuk beroperasi di sekitar garis terdepan. Pesawat ini merupakan pesawat Soviet pertama yang memiliki fitur ekor tipe slab dan sebuah translating nose cone. Pesawat ini terbang perdana pada 8 September 1955 dan awalnya dipasangi mesin AL-7 dengan tenaga 6.500 kg. Mesin kemudian diganti dengan AL-7F yang bertenaga 9.500 kg yang pada akhirnya pesawat ini membuat rekor kecepatan nasional dengan kecepatan 2.170 km per jam atau Mach 2,04 pada April 1956. S1 memiliki sayap bertekuk ke belakang sebesar 60 derajat. Persenjataannya terdiri dari 3 cannon 30mm dan memiliki retractable ventrite tray untuk 32 roket spin stabilized 57mm. Pesawat ini melakukan demo terbang di atas Tushino pada 24 Juni 1956. Tetapi perwarupa ini mengalami kecelakaan pada 21 November di tahun yang sama. Perwarupa kedua atau S2 memasukkan beberapa perbaikan aerodinamis. Perwarupa ini ikut dalam program uji hingga beberapa waktu, dan walaupun tidak berhasil dalam uji negara hingga musim gugur 1957, pengerjaan untuk preseri tetap berjalan serentak, dibuat dalam jumlah yang cukup untuk melengkapi resimen dalam keperluan evaluasi. Pesawat ini mulai beroperasi pada awal 1959 di timur jauh Soviet. Yang ketiga adalah Su-11 V-Spot. Pesawat ini adalah pesawat interceptor produksi Uni Soviet di sekitar tahun 1960-an. Su-11 dianggap sebagai pesawat tempur yang sangat potensial. Pesawat ini didesain berdasarkan pengembangan lebih lanjut dari pesawat Su-9 yang terbatas dan inferior. Su-11 atau dikenal dengan nama lain Samolet LK diharapkan menjadi pesawat tempur Uni Soviet pertama yang memakai mesin turbojet desainan dalam negeri. Sukhoi mulai mengembangkan Su-11 dengan perwarupa yang disebut T-74 dan pertama kali terbang pada tahun 1961. Pesawat ini memakai mesin yang lebih bertenaga daripada Su-9, sistem radar baru dan persenjataan yang lebih baik. Badan pesawat ini pada dasarnya mirip dengan Su-9 yang bentuknya seperti cerutu.
dengan beberapa revisi struktural untuk mengakomodasi mesin yang lebih besar. Mesin turbojet Liu KL 7F1 menghasilkan tenaga 9,8 kN dengan afterburning system untuk meningkatkan kecepatan naik dan performa pada ketinggian. Sayap SU-11 sama dengan sayap SU-9 yang berbentuk delta. Ekor pesawat bertekuk ke belakang dengan intake hidung sirkuler. Hidung pesawat SU-11 lebih besar untuk menampung set radar yang lebih kuat. SU-11 dapat dibedakan dari SU-9 dengan adanya pipa bahan bakar eksternal yang berada di bagian atas badan pesawat di belakang kokpit. Yang keempat adalah SU-15 Vlagon. SU-15 adalah pesawat jet pencegat supersonik asal Uni Soviet yang dikeluarkan oleh Biro Desain Sukhoi OKB. Pesawat ini mulai berdinas pada tahun 1970-an yang merupakan mitra atau pelengkap pesawat tempur MiG-23 Vlogger yang dikeluarkan oleh Biro Desain Mikoyan Gurevich. Pesawat ini cukup terkenal karena menembak jatuh pesawat sipil Boeing 747 Korean Air 007 pada tahun 1983. SU-15 juga terlibat dalam pertempuran udara dalam konflik Ethiopia, di mana 9 pesawat hancur tertembak. Selain digunakan oleh negara-negara pecahan Uni Soviet, pesawat ini juga dioperasikan oleh sekutu-sekutunya. Jadi penembakan Boeing 747 milik Korean Air, ketika itu Uni Soviet menduga pesawat B-747 milik Korean Air adalah pesawat mata-mata Amerika Serikat. Boeing RB-47 yang berdasarkan panutan radar memang mirip dan sering beroperasi di wilayah dekat Vladivostok dan Pulau Sakhalin yang terlarang karena terdapat mangkala nuklir dan markas militer rahasia. Menurut para pejabat militer dan kedirgantaraan Uni Soviet pada saat itu, pesawat B-747 Korean Air membawa peralatan spionase udara, meskipun banyak para pejabat penerbangan internasional membantahnya. Berdasarkan perkiraan para pengamat penerbangan, pesawat B-747 milik Korean Air mengalami kesalahan peta navigasi pesawat, sehingga melewati kawasan itu. Namun, kesalahan itu merupakan kesengajaan atau tidak masih dipertentangkan. Pesawat ini dikembangkan pada tahun 1960-an awal dengan kode T5 yang pada dasarnya merupakan SU-11 yang dimodifikasi secara besar-besaran dengan badan pesawat yang lebar. Pesawat ini memasuki layanan pada tahun 1965 dan tetap menjadi salah satu garda terdepan hingga tahun 1990-an. SU-15 dirancang untuk menggantikan SU-11 dan SU-9 yang telah menjadi usang karena NATO memperkenalkan pembawa strategis yang lebih baru dan lebih mampuni. Pesawat ini dibekali dua mesin Tumansky R-13-300 turbojet dengan daya dorong 40,21 kN pada masing-masing mesin pesawatnya dan daya dorong dengan afterburning sebesar 70,0 kN pada masing-masing mesin pesawatnya. Yang kelima adalah SU-22 Fighter. Pesawat ini merupakan pesawat penyerbu Uni Soviet yang dikembangkan dari pesawat penempur pembom SU-7. SU-22 menikmati karir yang lama di Angkatan Bersenjata Uni Soviet yang nantinya bakal menjadi Rusia. Digunakan dan diekspor ke berbagai negara di Timur Tengah dan negara-negara komunis. Pengembangan awalnya yaitu percobaan untuk meningkatkan kecepatan rendah dan performa take off landing dari pesawat penempur-penempur pembom SU-7 pada tahun 1963. OKB Sukhoi dengan masukan dari TSAGI membuat demonstrator teknologi untuk variable swept wings. Pesawat ini memiliki kode produksi S221. Dikonversi dari produksi SU-7BM, memiliki bagian sayap dalam yang bisa bergerak di segmen luarnya, sehingga bisa bergerak hingga 28 derajat, 45 derajat, dan 62 derajat. Sayap bagian dalam yang fix memudahkan
pembuat pesawat untuk tetap menggunakan landing gear SU-7 dan menghindari kebutuhan untuk poros yang sulit untuk hardpoint di bawah sayap, serta meminimalisir pergesekan dalam titik pusat tekanan relatif kepada titik pusat massa dengan perubahan pada sayap yang bisa bergerak. Sayap baru ini juga memiliki lerengan bersisi depan dan flap di sisi belakang. SU-7IG pertama kali terbang pada 2 Agustus 1966 dengan VS Ilyushin sebagai pengendalinya. Menjadi pesawat pertama Soviet yang memiliki geometri yang bervariasi. Percobaan ini menghasilkan temuan bahwa kecepatan take off dan pendaratan telah berkurang 50 km per jam dibandingkan dengan SU-7 konvensional. Pesawat ini dibekali satu mesin Lilka AL-21 F3 Afterburning Turbojet. Dengan daya dorong kering sebesar 76,4 kN dan dorongan dengan afterburning sebesar 109,8 kN. Yang keenam adalah SU-24 Fencer. SU-24 Fencer adalah sebuah pesawat penyerang pembom segala cuaca supersonik milik Uni Soviet yang paling maju pada tahun 1970-an hingga 80-an. Pesawat ini diawaki oleh 2 orang, mempunyai 2 mesin, dan merupakan pesawat Soviet pertama yang memiliki perangkat navigasi dan serang digital terintegrasi. Secara fisik mirip dengan General Dynamics F-111 Aardvark dari Amerika Serikat, tetapi memiliki kemampuan mendekati Panavia Tornado IDS dari Britania Raya dan Jerman. Rancangan SU-24 berawal dari kebutuhan Angkatan Udara Uni Soviet akan pesawat penyerang baru untuk menggantikan Ilyushin IL-28 dan Yakovlev Yak-28 dengan spesifikasi pesawat penyerang segala cuaca dengan kemampuan terbang supersonik pada ketinggian rendah dan dilengkapi dengan perangkat navigasi dan serang paling maju. Pesawat ini juga dituntut mempunyai kemampuan lepas landas dari landasan yang pendek. Prototipe pertama dengan kode T-61 terbang pertama kali pada tahun 1967 dengan sayap delta dan mempunyai mesin lift di tengah-tengah badannya. Serupa dengan Sukhoi T-58 VD Flagon B, T-61 susah untuk dikendalikan ketika mendarat. Lalu Sukhoi memodifikasi prototipe pertama ini menjadi kode T-62 yang tidak memiliki mesin lift tetapi memiliki sayap dengan wingtips yang mengarah ke bawah dan flaps mirip dengan yang dimiliki British Aircraft Corporation TSR-2. Hanya saja desain sayapnya rendah, susah untuk dibawa terbang di ketinggian yang rendah.